PT Modal Bismillah dan Solawat MBS ikuti rapat dalam pelaksanaan lanjutan pekerjaan Asrama Haji Indramayu yang dihadiri oleh beberapa elemen pemerintah dan pejabat-pejabat penting lainnya. Yusbin TV Indramayu. Dalam pelaksanaan pekerjaan dibutuhkan koordinasi serta beberapa peran serta demi lancarnya berlangsungnya progres kerja yang maksimal sesuai dengan harapan. Yusbin TV Sabtu kemarin, tanggal 28 Agustus tahun 2021. Pembahasan dalam rapat tersebut tiada lain adalah pembahasan teknis kerja berdasarkan standar fasilitas, targetan yang sudah ditentukan, dan beberapa himbauan dari beberapa elemen pemerintahan. Pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT MBS sejak tanggal 27 Agustus tahun 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus tahun 2021 ada 12 titik dalam kinerja. Harapan yang sangat besar ketika kinerja ditempuh dengan profesional yang tinggi. Demi terlaksananya produk capaian maksimal dan segala sesuatunya tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan dukungan, sinergitas seluruh elemen. Dedi Direktur PT MBS menyampaikan, kami tidak akan bisa apa-apa andaikan tidak ada kerjasama dukungan sinergitas dari seluruhnya, baik itu dari elemen masyarakat, elemen pemerintahan, dan semua pihak, ungkapnya. Dedi juga menambahkan, saya sangat berterima kasih atas segala dukungan, support dari semuanya. Dan kami pun akan upayakan capaian yang maksimal demi terrealisasinya tujuan selesai pada waktunya, tambahnya. Meski pekerjaan tersebut belum selesai, namun pihak pelaksana PT MBS sangat optimis positif bisa selesaikan secara profesional, dan semua targetan dari progres pembangunan usai tanpa ada kendala. Demikian Yusbin TV Indramayu melaporkan.